Terima kasih. Ya, Tribuners, saat ini saya berada di stasiun Bandung. Jadi untuk saat ini rencananya para pengawal Persib Bandung ini akan berangkat ke stasiun Gunawan Solo. Jadi ini ada Teja Pakuala yang sudah hadir di sini. Dan tadi juga ada para pelatih seperti Bojan Hodak, Miro Petrik, Goran Polik, dan Luijinho Pasos ya, yang sudah masuk ke dalam. Dan ini para penggawa Persib ini sudah mulai berdatangan ya, karena keberangkatan kereta sendiri itu jam 7.40. Lagi ya pemain-pemainnya yang hadir ke sini. Blacklist. Nah, ini Abdul Aziz ya. Oh, Stefano. Oh, Stefano ikut tuh. Ini Stefano sama Abdul Aziz ya. Ini Alberto. Ajikri sama siapa tuh? Paris. Ya, tapi nggak tahu Paris nggak bisa pemain. Ini jadi tadi. Tadi ini si Ajikri.
Ini jaket Da Silva. Ini sama bestingnya kemarin. Belum masih banyak yang belum. Tadi sudah ada Ciro sama David ya. Tapi belum masuk untuk Ciro sama Davidnya sendiri. Nah, ini Hajikri sama ini nggak tahu pemain muda siapa ya ini. Satu lagi nggak tahu siapa tuh. Putra Ibri Haryadi Arasan.
jauh ya dari hari haji. Putra. Ardiansyah seperti tadi ada Teja Haji Tri, pemain muda Stefano David Ciro Abdul Aziz Febri Teja Paku Alam Teja. Oh, tanda tadi itu Pak Waris. Waris nu muda teh. Waris. Aduh, ini kudunya gede deh. Ciro. Tadi kayak kayak itu buka ke mana deh? Kacang kade ada. Lagi kopi break itu. Bisa jadi dia lah kopi udah. Teja kan beri. Itu Beckham, dia, Moriski. Nah, ini Ciro, Ciro David da Silva. Thank you.
ya. Edo ya. Teja Beckham Febri Abdul Aziz Rama Tirianto Edo David Yasiova Stefano Ciro Haji Kris Paris baru 11 sih, baru 11 orang dari 21 orang pemain ya. Perbaikan juga ini masih belum semua nih. Depan ya. Ferdiansyah 12, Arsan 13. Oh, Ezekiel Ayote, Taya ada Ezekiel mah. Please make your way to the bottom of the tree. Please take a look at the picture of our game. Selanjutnya, permisikan dari jalur 1, Komputer Link, tujuan ke stasiun Garam, akan segera berangkatkan. Nah, baru 13 ya guys. Baru 13 pemain ini yang hadir di stasiun Bandung. Kereta api asal ini sudah tersedia di jalur 3.
Kang Fitrul sama siapa tuh? Nanya apa? Psikoterapi. Ya, Teja sama Fitrul. Di bawah kita. Karena saya belum melihat. Itu apa itu? Oke, begitu setapa kakang pagi-pagi Bang Ben Nando Pak. Bade Kamarana itu mang ini mau berangkat ya ke Solo karena pertandingan lawan PSS Sleman itu di Manahan Solo. Jadi di stasiun Bandung menukan kereta ke stasiun Bengawan Solo. Karena pertandingan lawan PSS Sleman itu hari Selasa tanggal 30 April 2024. Ini ada clock. Rian Kurnia vlog sama Rian. Oh mohon enjing panginten ya mohon enjing klok Rian Jalnando si 16, 17, 18, 19 satu lagi 19, 20 satu lagi ini siapa ya. Ini ya sonar ya. Dokter Rafi. Hmm.
Tapi ke atas. Tadi saya ningali step mana, tapi ke atas masuk. Itu situ cikannya tuh. Oh, atas. Tinggal pulang tadi. Ya, untung sih menang gitu. Nah, ini tamu istimewa. Oh, belum ada lagi, guys. Ya, paling itulah live singkat, nanti kita akan live lagi karena memang udah para pemainnya sudah mulai berangkat ya. Jadi itulah live keberangkatan para pemain Persib jelang pertandingan lawan PSS Sleman. Jadi saya di Ramadan Pratama melaporkan di Stasiun Bandung.